Ramai banget, Neng. Duh. Dari namanya ini menyeramkan. Sambal setan. Kang, takut, Kang. Hah? Takut. Takut apaan? Kan sambal setan. Takut ondel-ondel ya? Lu takut ondel-ondel ya? Ondel-ondel. Gua panggil ondel-ondel ya. Hari gue panggil ondel-ondel ya. Tineng takut mau ondel-ondel, lihat. Dia takut. Beneran takut loh. Eh, Neng, salaman dulu mau ondel-ondel. Salaman dulu, Neng. Kang, suruh pergi, Kang. Bus. Tineng, kenapa takut? Yaudah nih. Ini kayaknya ada yang menarik nih, Neng, nih. Mendingan kita makan aja ya, Kang, ya. Udah lewat, udah jauh tuh di sana. Aduh, loncat. Oh, beneran takut ya? Enggak, Kang. Lapar, Kang. Lapar, Kang. Ayo samperin yuk. Eh, jangan, Kang. Kang, udah nungguin, Kang. Nyermin juga namanya, nih. Sambal setan. Kita tanyain salah satu favorit Pepe. Apaan tuh, Kang? Sate kulit. Kulit ayam. Bu. Sate brutu. Aku mah doyan. Enak banget. Kang. Mau apa? Kamu mau apa? Bukan, Kang. Kita kan cuma mau mangkok, Kang. Ya ampun, lupa. Tenang. Sok terusin, Mang. Kasihan lagi sibuk. Rugi, Kang. Kita harus berinovasi. Sekarang ini jangan pakai tempat sambal setannya. Jangan pakai tempat makanannya. Ini khusus buat sambal. Sambalnya segini. Yakin, ya, Kang? Iya, biar kesetanan sekalian. Ayo, Neng. Ayo. Mas, sambalnya di sini ya. Oke. Nih. Ini apa aja bahan dasarnya? Sampai jegukan. Cabai. Gula, sama garam. Gula, garam, sama terasi. Sama penyedap. Kang, bisa, Kang? Susah. Mau Neng bantuin nggak, Kang? Nih, bisa nggak cewek coba ngulek? Coba ngulek. Ada tenaganya. Susah. Beneran susah loh. Mas, gimana mas caranya, Mas? Sawitnya ada berapa itu, Mas? Setengah kiloan aja. Setengah kilo? Sekali bikin sambal. Pesanan kamu. Dan ini cabai semua, nggak ada campuran. Coba sambalnya dikit. Pedes, Kang. Enggak ya, Kang? Kok nangis, Kang? Kenapa, Kang? Enak ya, Kang? Mau minum? Kang Pepi aus. Kenapa, Kang? Kan belum jalan dulu ngomong. Kenapa sih, Kang, ngomong dong, Kang, ngomong. Lebay. Lebay? Yakin bilang lebay? Kamu sini. Coba. Cuman gini aja kok lebay. Asyik. Pedes banget, Kang. Kasih airnya. Kang, bagi minum dong, Kang. Kang, bagi minum. Syukur. Ini bukan acting, kan? Beneran pedes, kan? Nih. Makasih ya, Kang. Ini kenapa pedesnya masih ada ya, Kang? Oh, ada cara ngilanginnya, Neng.
justru misalnya dengan minum air, itu rasa pedas justru malah menyebar. Memang pada saat meminum air gitu ya, si sensasi pedasnya tuh hilang, tapi itu setelah itu akan makin keras dia nyebarnya. Nah, salah satu tips untuk menghilangkan pedas, rasa pedas dengan cepat, pertama, minuman asam seperti jus lemon, jus tomat, terus kayak jus jeruk, kayak gitu-gitu. Kedua, minum susu dapat meredakan rasa pedas karena kandungan lemak produk susu tersebut, kayak yogurt gitu ya, itu bisa mengatasi menetralisir rasa pedas. Kalau enggak, taburkan gula pada lidah dan hisap secara perlahan. Gula putih misalnya ya, taburkan di tengah. Mana kan gulanya, bagi deh kan. Minta masing mas, dia lagi nerangin dulu. Kamu bagi makanan ini ya, aku kayak. Nih ayam nih. Ambil ayam nih, kunyah nih. Oke kan dari tadi. Udah, satu lagi. Nasi atau roti mampu menyerap rasa pedas yang ada di mulut. Itu bisa juga. Terakhir, minum beberapa sendok minyak zaitun. Itu juga bisa menetralisir rasa pedas. Itu, Neng. Jadi kadang-kadang kan orang kan makan pedas kan biasanya makan nasinya jadi lebih banyak. Itu secara tidak sadar memang untuk menetralisir rasa pedas ini, Neng. Begitu. Kita coba lelenya ya. Waduh, lelenya tadi dadakan digoreng. Sambel. Emang setan. Tapi sambelnya nagih ya, Kang ya? Iya, bikin nagih. Mas, kita punya tradisi kalau misalnya beres makan satu tempat, kita suka foto-foto. Nanti fotonya disimpan di Instagram kita. Boleh? Boleh. Kang. Mas. Bentar, Kang. Apa? Itu boleh diangkat nggak? Itunya. Nanti gua angkat. Oh, iya. Yeah. Berhubung Mas berjualan sambel, jadi pada saat foto Mas teriak sambel. Oke? Okay? Sambel! Gitu yang kenceng ya. Sebenarnya diangkat ininya. Satu, dua, tiga. Sambel! Demikian para pengunyah sejati di kawasan Ben Hill. Pokoknya cari sekitar, buka jam berapa sih? Jam 5. Jam 5 sore sampai jam? Sampai sehabisnya. Pokoknya sampai ada yang kesetanan. Karena sambelnya emang sambel setan. Para pengunyah sejati, cari ini tempat. Rekomen banget buat yang penggila pedas. Ikutin terus aja, jangan lupa ya. Oke Food. Dari Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Ya, ikutin Instagram kita juga. Sama @food_nen. Nah, itu sama Twitternya ya, Twitter. Salam ngunyah, oke. Okay? Tangan begini bilang oke Food, ngedip 3 kali bunyi ting ting ting. Ya. Oke. Okay. Salam ngunyah, oke Food. Ting ting ting. Hah? Ngapain itu, Bang? Kok semprot-semprot sih? Biar kelihatan bagus gambarnya. Biar keringetan gitu ya? Iya, kayak di sinetron-sinetron gitu lah. Apa? Jeng-jeng, gitu kan.